jeruk itu mesing wadon aku terlemes terus ordu pada bae niate arep curhat malah sing dicurhati pada bae wedi karo bojo Umar wedi karo bojo wong lanang ketika khotbah pegang pedang tomai bojo ndi lu mangkat perang pedangnya dilarang tomai bojo ndi lu nek ngendika kaya-kaya kerene tomai bojo ndi lu sayyidina Umar tatap sembatu tatap sing lanang ndi lu tatap tetep kalau ini kalau mantan mikir besok bojoku galak apa orang ini jadi semikir baik oh Tumi Bojo senangnya baby jatuh kayak gitu Tumi Bojo apa iya iya mantan ini kaya terus kalau non saya ini dia buter ngantani nang jabat lawang nih kok wis sepi jerah rumah pak di bedok lawang kok ngerti ngambil Tumi Sengwa tunjau di bedok alon alon duk assalamualaikum ya Umar duk assalamualaikum waalaikumsalam itu bergalak waalaikumsalam sapa kula Abu Dar ya Umar Abu Dar ya Allah tak kira sapa kadingaren ana apa Abu Dar pinar-pinar mudal-mudal-mudal ana apa Abu Dar ora sida lan ana ora sida pada kok kok bocok akhirnya takon wani takon ya Umar apa sampean maulana ganteng gagah gede dhuwur hebat galak terang tapi kenapa apa demi bocor menang baik nah apa ketika lo bocor oh tidak jawaban Umar luar biasa contoh poro calon suami kalau aku nih bapak kenek besok bocor kudu ngecing kudu ngecing disip gibah insya Allah nah ya ini kita terang aja kenapa aku domai bocor menang baik bukan karena saya takut istri, tidak. Tapi karena saya memahami atas istri saya. Wong lanang nek kerja, kerjane keton. Gawa pacul kang salah. Gawa tas kang kantor. Utas kang sama. Iya ya. Iya. Utas gak alat-alat bangunan ya. Niko. Wong lanang kerjane keton. Jane ora keton kesele luar biasa. Wong wadon kesel atine, kesel awake, kesel pikirane. Wong wadon. Wong wadon kerjane ora keton, keton ora ngapa-ngapa nggih, tapi kesele luar biasa. Esuk-esuk tangi deset wong wadon. Nyusani bocah rewel, bocah rewel digendong siapa sing nyetel? Wong wadon. Tangi wong wadon disitan ngumpul kumbahan wong wadon ngumbomba wong wadon nasasa wong wadon tekan masak ya wong wadon nanti kubuk bocah ya wong wadon nanti si bocah ya wong wadon wong wadon sing lanang ya sing wadon wong wadon kesel orang nopo perjalanan keton kesel banget ting luar biasa kesel hati nih kesel pikiran nih kesel awake mulane wong wadon menumpuk-numpuk sampah kehidupannya sampah pikirannya beban pikirannya ketika wong wadon sedang ngomel maring sing lanang itu bukan karena sengit dan benci tapi sedang membuang sampah kehidupannya dadi wong lanang kudu siap dadi tempat sampah. Gue jawabannya Sayyidina Umar. Wong lanang galak kaya Umar tapi penuh dengan kasih sayang terutama kepada istrinya. Mergane Umar sadar apik orane anak tergantung didikan seorang ibu. Cara nduk sing ngremi nduk itu adalah babon. Babon gue ngeremi nduk selikur dina apik nduk ya anget babune ya tentrem ayem adem nduk bakal netes dewek dewek pecahane apik tetesane apik tapi nek ana babon keplendak plendik uli ngeremi ora jenak ngeremi ora jenjem ngeremi ora kepenak
hatine ya ora anteng, ora sidang ngermin rugi, akhire rugi dibiarkan kaya kuwi saja, dadi rugi ndopo. Ndopo urung ngertane magel di ngermin mbak babon. Niku dikatakan apik orane anak tergantung ibu dan apik orane ibu tergantung didikan seorang suami. Apik orane kafe mau saling berhubungan. Kafe-kafe penting cuma dengan perannya masing-masing. Insya Allah barakah saling mengerti keluarga. Keluarga sakinah mawaddah warahmah barokah anak-anak soleh lawan soleha Allahumma. Nadanya Rasul. Isra Mi'raj hasilnya adalah sholat lima waktu bar sholat aja pada lalin dona. Rabbana ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli mina salihin. Rabbi habli mina salihin. Rabbi habli mina salihin. Walhamdulillahi rabbil. Wonten surat cinta kita sholawatan surat cinta diputar mungkin gerbisnya tapi ke saya dulu nggak apa-apa ya dan nah, kita sholawatan sholawatan ala Nabi Muhammad tandukal mayya siya wari ya husayna Jalla man sawa ya qamari tandukal
memposisikan derajat tertinggi dibanding ibadah yang lain. Buktinya apa? Secara pemerintahan, kalau ada perintah penting dari Pak Bupati kepada Pak Lurah, cukup pakai surat edaran, cukup pakai WA ataupun lewat media sosial. Tapi ada perintah yang sangat penting, pasti Pak Lurah supaya rawuh ke pendopo kabupaten supaya nampak jauh dari Pak Bupati. Dari Allah perintah zakat mudun ayat, perintah puasa mudun ayat, perintah zat nopo haji umrah mudun ayat. Tapi perintah pun sholat yang diberi perintah pun suang langsung kepada Gusti Allah menandakan perintah sholat banget-banget dan banget yang sangat penting. Makanya Gus Baha ngendika, Baha Udin Nur Salim beliau ngendika bahwa kenangan terindah kita di dunia adalah sholat. Jenengan punya masalah apa-apa, jenengan punya perkara apapun, minta solusinya di dalam sholat kulon jenengan. Ketika jenengan berharap kepada manusia, larane luar biasa. Jenengan punya masalah, tapi jenengan kemudian jenengan minta solusi kepada manusia, berharap kepada manusia, ketika tidak diberi, kayak apa larane. Mulane kenangan terindah kita ada di dunia adalah sholat batuk atau sujud nang bumi Gusti Allah. Luar biasa. Maka mintalah solusi setiap perkara kita, setiap masalah kita di dalam sholat kita. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah dirikanlah sholat. Nyuwun karo Allah dan pertolongan karo Gusti Allah. Sholat kenangan kita terindah ketika kita di dunia. Sampai pentingnya sholat dijadikan syarat mlebu orang yang teng swargane Gusti Allah. Terutama ibu-ibu, kabar gembira, kabar gembira kepada istri-istri, kepada ibu-ibu. Yang pertama, wong wadon gampang swargane asalkan cekelan telung perkara nang sida sari. Siji, sholat fardhuha. Loro, wa sholat syahruha. Telu, wa ato'at zaujaha. Syarat berkurangnya ibu-ibu, perempuan, wanita di surganya Allah, asalkan syarat telung perkara mantap. Siji, sholat fardhuha. Sholat fardhune ati. Loro, wasoma syahruha, puasa romatune bagus. Nomor telu sing ora kalah penting, wa atoan zaujaha, kepada suami sing pada taat, sing pada bekti, sing pada manut. Allahumma amin. Wong wadon nang sidasari salate apik, puasane bagus, karo bojo sing bekti sing tajing niku wong lan wong wadon kaya niku ceklane telu apik, perkara telu apik. Wong wadon kaya niku mati swaya-waya surga kecekel masuk surga lewat pintu mana saja. Allahumma amin. Wong wadon kalau suami ya koni maring ibu next suami nomo yang gerem lebu hukum Islam ya ngawur manita koni ibu jepo seling masuk akal, orang masuk akal, kena duwe bojo sing sako, kue nek mlebu hukum Islam dipendem nang bumi dan tenoro waktu, kue nek hukum Islam, jenengan nek nang Aceh wong lanang duwe bojo selingkuh mati di situ, ya, niku kue apik-apik hukum Indonesia. Tapi tak begitu kumindo, Nisa. Saya ni ku ngerti itu ibu. Coba apa mau? Nyalai agama, nyalai negara. Istilah lah ibu ni ngerti piambok. Hukumnya kaya ngapa? Nek hukum nang aja, hukum nang Arab Amerika. Wong ngerti, wong lama waktu ibu coba.
niku pendem nang bumi anane mung sirae aku jasa tok sing ketok diantem nang tangga-tangga ning karo waktu. Begitu pentingnya yang namanya hukum Islam. Sah agama, sah kelawan negara, ya kudu ngerti hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Saya matur tadi, tak karo bojo, kalau memang itu perintah yang baik. Kan orang mungkin bojone sing faktor nana nyolong, kok tak ya ndak boleh. Ini dalam keadaan normal, wong wadon tak mari bojo apabila dalam keadaan yang baik, baik. Kalau di perintah nana nyolong, misalnya, ya ndak boleh, harus ingkar kepada suami, ndak boleh nuruti suami. Saya matur di sini, tak karo bojo dalam hal yang baik, baik. Dalam kondisi normal, kalau yang tidak normal berarti ada penyakit di dalamnya, itu bukan urusan yang tadi, bukan urusan yang tadi, itu beda lagi permasalahannya, beda cara pembahasannya. Saya matur, yang pertama adalah sholat abtik, sholatik, yang kedua abtik puasa ramadunik, yang ketiga adalah karo bojo sing taat, yang baik-baik. Saya katakan, yang baik-baik wajib taat kepada seorang suami. Kalau dari seperti tadi ibu mengatakan, berarti itu ada penyakit di dalamnya, dan tambah nih bukan ini, tambah nih beda lagi. Setiap obat, setiap penyakit obatnya berbeda beda kan nonton, pembahasannya beda lagi. Takut kalau ulama-ulama Mbah Yai nontoning meriti, itu pembahasan di luar itu tadi. Saya matur, taat pada suami yang baik, Pak, baik. Sing apik wajib taat, nek ora apik ora wajib taat. Nih, belum matur, sing apik wajib taat, sing ora apik ora wajib taat. Karena orang mungkin perintah kon nyolong terus ibune melu bae, ya ndak boleh, harus wajib ingkar. Tapi perintah sholat jamaah, perintah abdi karo tangga sing apik karo bagus-bagus, sesuatu yang baik-baik, ibu wajib taat kepada suami. Inilah. Kemudian ana sing takon, Gus, saya tanya ya. Saya seorang pengantin baru, ya. Apakah saya boleh di dalam sholat ini? Boleh, tapi sunahnya dilakoni. Mangkat ya kena, orang mangkat ya orang apa-apa tunggu umah ya boleh, mangkat ya alhamdulillah. Khusus seorang suami, sopan sono istri, sehingga si perawan mangkat, si ngurung di bojo mangkat, bong nangkana ketemu jodoh nih. Kalau gimana? Jodoh siki iskornang-renang gue nih, sing ketemu nang TikTok, anak sing sering main ketemu nang Facebook, anak sing ketemu nang pasar, anak sing ketemu nang talun, ketemu nang karetan, ketemu nang karetan. Ajaman ini ketemu nang masjid tempat yang mulia, ketemu wong-wong sing pada mulia nih. Allahumma, iya ketemu. Ibu yang tidak berangkat dilakoni sunah. Napa bu? Ije. Sebelum berangkat sholat Idul Fitri, pon badam batalakan puasane. Bapak, berarti ini kan ibu udah berangkat. Bapak, oleh ibu siapkan unjukan suami. Orang ketang banyu segelas saat tegukan, pon badam unjuk. Gue batalakan puasane. Terus pangapunten, saya tanya mas ya, apakah saya boleh nyucuk tangan suami? Nek nyucuk tangan ya butune bapak, batal. Konten kampus kali kalau lar kampus kali kalau takon jelas pas ketemu gue saya tanya apa kenapa suami istri kan bojone tapi kenapa budune batal padahal kan suami istri padahal kan bojone tapi kenapa nyentuh kulit lar waktu bojone kok budune batal. Imam Syafi'i mazhab Syafi'i nopo budune batal. Kok bisa istri suami itu hukumnya tetap bukan mahram? Mbak ini kadang-kadang saya ngomong, pinggir, bukan muhrim. Hati-hati, muhrim dan mahram itu maknanya berbeda. Kadang-kadang segi zamannya, Ali, bukan muhrim, kudu muhrim. Lah muhrim kue apa, mahram itu apa? Istilah kudu jelas, mahram adalah orang yang haram dinikah. Muhrim adalah orang yang sedang melakukan ihram, itu muhrim. Padahal pikir itu muhrim siapa? Mahram, orang yang dilarang dan haram untuk dinikah. Lah bojo, bojo ya bukan mahram. Kenapa? Boleh dilakukan.
menikah. Tetap hukumnya adalah ajnabiyah, adalah orang lain. Berarti ibu neka pun mahrum ulin sama baik. Mahrum saya adalah si cikna, ibu saya, adik kakak saya, adik watun kakak, watun nek duwe. Ini kan dulure lah nek abe, nek duwe. Sama mani mahrum saya, ponakan. Sama mani siapa? Yaitu lilik-lilik saya, bibi-bibi saya, bawa-bawa saya. Bayune, adine biung, adine rama, bakayune rama itu mahrum saya. Anak sinta kendanek sepupu kepriwinin, sepupu boleh dinikah asalkan dari jalur ibu. Karena jalur bapak masih satu wali, maka jadi mahrum. Misalnya bagaimana, saya laki-laki punya ibu, ibu saya punya adik, adik ibu saya berarti apa? Lilik kenyong ya. Lilik saya punya anak patun, gue bucai pipine tembem, kulitnya mulus, sekin keran, sekarletan, tirunya yang mancung, yang bangir, meripati yang sikit-sikit bagaimana gitu. Mungkin untungnya yang gingsul, ayu banget timbang telia. Kebojo dewe. Tapi kan tetep mangas banget. Orang uman-uman liyane ya. Iya, apa boleh? Boleh. Tapi hukumnya makruh. Lho kok makruh? Ya makruh. Umpamane nyong le bebojoan ora dadi dadi pedot sedulurane. Umpamane nek tadi sekalipun ya ora tambah duwe sedulure kuwi wonge. Maka hukumnya boleh, boleh, boleh saja, tapi makruh. Ini jalur ibu, nek dari jalur bapak karena masih satu wali maka haram. Walaupun Gus Anam Leler juga menemukan dalilnya, tapi kalau mayoritas adalah tetap mahrum. Gus Anam menemukan dalilnya, Pak, menemukan dalilnya boleh, tapi dalam tanda kutip, dalam tanda kutip. Berarti kan ada masalah di dalamnya. Berarti tanda kutip. Tapi pada umumnya jalur bapak tetap mahrum. Mayoritas mahrum, haram dinikah dari jalur bapak. Jalur ibu boleh, tapi hukumnya makruh. Istri nyentuh lanang atau bojoku kenapa batal? Ya karena bukan mahrum. Karena boleh dinikah dan ini bukan mahrum. Nyentuh bukan mahrum, berarti wudune batal. Mazhab Syafi'i batal wudu. Mazhab Hanafi ora batal wudu apabila tidak sampai jima. Aula mastumun nisa. Dalam tanda kurung jima. Imam Maliki orang batal wudune apabila tidak pakai syahwat. Imam Maliki. Kita Indonesia mayoritas mazhab derek Imam Syafi'i, maka batal. Kenapa? Karena nyentuh bojoan itu bukan mahramnya, itu yang bukan mahramnya, maka wudune batal. Ketika nyentuh kulit ketemu kulit tanpa penghalang, maka wudune batal. Imam Syafi'i. Bedanya di mana wudunya? Imam Syafi'i, Imam Maliki wudune ora beda adoh. Tetap sama, bedanya cuma kalau Imam Syafi'i jiot banyu, banyu untuk sirah sendiri, untuk telinga sendiri. Itu Imam Syafi'i. Imam Maliki gandeng antara sirah karo kuping, banyune dijiot, sirah dua tangan ser ke belakang, dua tangan ke depan lagi, labas telinga ser. Niki mazhab Imam Maliki, biasanya itu di Maroko. Kalau di ada Mekah niko sahab Durmana Sudais pakainya mazhab Hambali. Ngatain itu kita di Indonesia pakai mazhab Imam Syafi'i. Semua itu imam empat mazhab, semuanya ada tuntunannya. Ono tuntunane mazhab Syafi'i ya ono tuntunane, mazhab Hambali Hanafi Maliki ya ono tuntunane. Sing ora ono tuntunane kuwi mazhab Imam Samudra. Ya, Imam Samudra. Imam Syafi'i ada tuntunannya, walaupun pada nantinya kita di Indonesia ada intikal mazhab. Lo contohin intikal mazhab. Aurat Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, aurat tewong wadon itu wajah di luar sholat. Itu ini termasuk wajah, termasuk aurat menurut Imam Syafi'i. Wajah di luar sholat bukan aurat menurut Imam Hanafi. Kita Indonesia intikal mazhab, maka disepakati di Indonesia mazhab di Indonesia Imam Syafi'i dan Imam Hanafi di intikal kan, maka tadi di Indonesia hukumnya apa?
auratnya perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Auratnya laki-laki jelas nopo baina suwar warubah nggih, antara pusar sampai lutut. Auratnya laki-laki saya ditanya, apakah sholat saya sah ketika saya sholat kur ketutupan bagian ini saja, kur katukan roh, sarungan roh, sholatnya tetap sah apabila wong lanang ketika sholat tertutup antara itu, auratnya tertutup, maka sholatnya sah. Sholat kur sarungan roh, ora kelamben, ora apa-apa, tapi ora patuh, ora sopan. Yeah, walaupun tetap sah, tetap sah. Wong ketemu karo Pak Lur lebih dandang ganteng, ketemu karo Pak Camat lebih dandang bagus, ketemu karo Pak Lur ngukur kaos tangan tol. Ya, jadi ini kita tutup kamar koro. Menikah gue mengunci baru kayak kita sudah ngaji surah merot. Solatnya api, kemudian solatnya tadi. Ini tiga tadi ini, siji solatnya api. Puasa Ramadan ya Ramadan ngenjang saya. Taruh singkakung yang baik-baik wajib taat. Allahumma, kelar gue kafir baru kan ngaji baru solatnya baru pengajian masyarakat sidas. Kelar gue sakinah mawadah warahmah barokah keturunan soleh dan solihah. Allahumma. Ya Sayyidi Ya Rasulullah, nadanya sama. Ya Malahu Jauh Indallah Innal Musi Innal Wajahu Lidhambi.
dasari khususipun lengkong gambil rezekine barokah rezekine sehat walafiat badan ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah diri engkau saleh kelawan salihah selamat dunia akhirate para selamat dunia akhirate pujian dunia akhirate mulia dunia akhirate Allahumma bibarakatil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin sakniko labas kula wonten ing gandrung acarane sunatan saking mriki tebi gandrung lho tapi lewate pundi niki dalane apik ora Insya Allah. Monggo sarang-sarang donga kepada pembawa acara Pak karena lebaran mimpin doa kula nderek monggo guys. Cinta ning lebaran mimpin. Kula mawon, kula kurung bojo lho Pak. Donga-dongane urung dipati dijabah. Tapi mergane sing donga urung patet tapi wong sing rawuh pirang-pirang kadah niki wong mestinipun sekape sing sami rawuh wonten salah setunggal waline Gusti Allah dipun sinten tapi pas tiada waline Gusti Allah diantara kula njenengan sami niki Allahumma tunggu saran-saran mungkin keselamatan kita bersama barokah mulia dunia akhirat Allahumma Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa dahrina wa maulana Muhammad Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi hab li minash shalihin Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fa hayyina Rabbana bis salam adkhilna al jannata daru salam Rabbana wa ta'amidiyyatil jaladi wa dekram Allahumma inna as'aluka salamatan fi dinina wa'afiatan fil jasadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil ilmina wa taubatan qoblal maudina wa rahmatan indal maudina wa maghfiratan ba'dal maudina Allahumma awin alina fi safaratil maudina najatan min al-mawadil hisab ya Allah ya Aziz ya Ghafar ya Allah ya Rabbi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah Thank you.